Halo sahabat Junior Deva. Hari ini kita mau masak-masak lagi ya teman-teman. Jadi kita mau goreng ikan nila. Terus ini ada ayam kampung sisa kemarin, kita mau goreng juga. Terus ini ada belimbing. Rencana kita mau bikin lombok mentah pakai belimbing. Ini ada kacang panjang juga. Nanti kita mau tumis campur tahu. Jadi ikuti terus videonya. Nah, terlebih dahulu kita potong-potong dulu tahunya. Langsung saja kita goreng tahu yang kita sudah potong-potong tadi. Lanjut kita potong-potong kacang panjangnya. Jangan lupa tahunya dibolak-balik, biar masaknya merata. Sekarang saya potong-potong dulu belimbingnya. Lanjut kita goreng ayam kampungnya. Jadi ini ayamnya saya goreng saja ya teman-teman. Jadi saya tidak pakai kan bumbu lagi, karena kita nanti makannya pakai lombok terasi. Nah, sekarang lanjut saya bikin lombok terasinya. Jadi ini terasinya saya sudah bakar memang ya teman-teman. Jadi yang saya masukkan dulu itu tomatnya. Lanjut kita masukkan belimbingnya. Jadi ini belimbingnya kita cuci dulu ya teman-teman. Habis itu kita peras airnya supaya belimbingnya tidak terlalu kecut. Sekarang saya goreng ikan nila. Sambil kita goreng ikan nila, kita mau tumis sayur juga. Jangan lupa sayurnya kita kasih garam, gula, dan penyedap rasa. Terakhir saya masukkan kecap manis. Nah teman-teman, jadi ini dia masakan kita hari ini. Ada sayur tumis, ada ayam goreng, ada ikan goreng, sama lombok belimbing. Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe-nya ya, like, komen, dan share.